Saya tak kedai kain ke di macam ni. Ada satu produk baru nak kena ni bagi ngai suto ni. Jenama dia Matsumoto eh. Pada peminat-peminat hok nak ngai suto tu bolehlah terah. Cara nak ngai sutonyo tak payah dah. Kita cuba gonce botol ni nak suruh dia semati dalam ni. Lepas tu titik di candak sutung. Titik tu lebih kurang dalam 2-3 titik hingga 5 titik yang lebih kurang tu. Cara dia titik macam ni ya. Titik, 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 titik. Ha, lebih kurang gitu ya. Lepas tu, video kering dulu. Boleh 5 minit ke hingga 10 minit. Video kering molek, barulah boleh ngai terus dah. Boleh ngai terus sutung tu. InsyaAllah lah boleh lah. Rasa-rasa okey. Kita boleh terah pasal kita pun terah dah dengan masuk motor ni memang okey. Tadi kita bincang dengan sutung tadi. Ni lah ni kita boleh juga upai masuk motor tu kita guna Apollo. Guna Apollo ni kita cuma kita kena titikkan di apa di ni ya. Titik di bulu-bulu dia ni ya. Titik, titik, titik dia kalau dia ada naik mata ni biasanya kita titik setiap mata tu kita satu titik gini, satu titik gini, satu titik, satu titik, satu titik, satu titik. Sekurang-kurangnya bila kering dulu sejer. Sejer tu maksudnya kalau kita nak pergi main kan sebelum siapa ke patah tu kan kita bubuh dulu lah rumah ni. Lepas tu siapa dia molek siapa di tengah laut tu, siapa di laut tu kita boleh terus boleh ngair tu. Ha. Lepas tu lalu kita nak ngai ikan besar pula. Kita guna honey juga ni. Masa motor ni juga dia ada dua perisa ni. Satu perisa umpun-umpun, satu perisa keren. Jadi kita boleh pakai dua-dua. Nak pakai perisa udang ke perisa umpun-umpun. Kita kalau misalnya kalau udang tu, kalau kita ambil upai udang lah maksudnya, kita ambil isi udang tu kita bubuh di tapuk bawah apa pak kaki udang tu. Titik-titik-titik sapa kaki udang tu. Baru kita lah kalau barulah kita boleh gingai sapa bila queen sejer dulu. Sapa saya nak apa nak bubuh di kaki udang pun saya tak ada udang sini. Ha tu. Jadinya supaya juga kalau nak body daging ikan pun bubuh di daging ikan tu. Ataupun daging sutung ke bubuh dalam masa sejer bila queen dah sejer dulu. Baru kita boleh ingat ha, dengan masuk motor ni. Okey. Faham dah dah? Tadi kita kecek ngai ni tengah laut. Ni kita kecek ha ikan muara pula ni. Muara maksudnya ikan siakap, ikan kerapu. Tak kira oleh ikan kodia pun asal ada di muara tu kita boleh pakai juga ni. Dia perisau kere. Ha, jadi perisau kere ni cara guna dia bubuh di gawe ni. Gawe ikan tak kira lah bukan semestinya gawe ikan suponing. Gawe udang ke gawe gapo-gapo pun boleh berlaku lah. Cara guna dia ambil upai ni goceh dulu biar masuk dalam celah-celah mata kain ni. Kok masuk biar kok masuk ke celah mata kain ni. Biar dia meresap isa masuk dalam ni boleh 10 titik ke 7 titik ke gitu lah lebih kurang. Lepas tu video kering dulu boleh 10 minit ke gitu. 10 minit pula 15 minit ke gitu. Biar kering 15 minit gitu terus boleh pergi ngai. Ha, tu cara ngai di muara. Okey. Ini produk ni lama dah ni. Produk Matsumoto ni lama dah. Tapi di Kelantan ni saya rasa kan dia ramah lagi yang tak tahu produk Matsumoto ni hok ngai ikan kuku. Pasal ni rasa musim ngai ikan kuku dah ni produk ni. Jadi cara dia guna dia juga super tadi saya wayak tadi tu. Jadi ambil upai ikan kuku tu. Supaya kita kata lah tak tahu semua kita tahu belakang lah upai ikan kuku tu upai dia roti jana kau gapo tak kira lah asal upai ikan kuku tu ambil
prison de ni titik di upe titik kuku titik boleh 10 titik gau bul perak dia boleh 3 je kue-kue ada perak boleh 3 je memang cukup wangi wangi ke kuku ni kalau kita musuh lapan asik semua ni lepas tu perak boleh 3 je kita terus boleh naik ni produk ni ni saya rasa jadilah kalau berkala ni pula ni boleh mendapat ke kedai saya ni di Macer ni Jalan Pasir Putih Lama ni Mawaka Sani ha ni okey bye bye tujuan ni baru balik rau di asing kan kita asing kan tengok ikan besar mana udang udang dia dia pak rasa udang ni udang putih dah tu dah putih udang lima dah.